Kam. Kam. Kes, kes. 46. Tadi. Kalau anda si bumbunya itu terasa, bawahnya itu beda kok. Oke guys, you open and the close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Hari channel, channel Iwang Barat guys. Channel Iwang Reng. Oke guys, how are you? Good night and kumaha nabang. Oke guys, tindak ini di malam Kamis ya. Saya biasa bersama tim Olo Kejo, Kang Rizal Musafir Vlog guys ya. Karena di malam ini saya lagi mau makan malam ya. Pukul 12:30 malam mau mukbang di restoran yang tertua ya. Makan? Taket. 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 Taket, restoran Taket ya. Restoran yang pertama sebelum adanya Albek guys ya. Oke, sebelum kita lanjut acara mukbangnya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berbuah dan bisa seperti Bung Deddy Corbuzier guys ya. Oke guys, saya doakan semoga rezeki pada waras, sugi beras, barang atas guys. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah jumroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah jumroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kaifal bi khair alhamdulillah. Oke, nanti kita masuk ya ke restoran KitKat guys ya. Kita mau nyobainnya karena baru pertama kali kita nyoba restoran ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, saya sudah ada di depan restoran ya, Kang. Oke, guys. Ini nama restorannya KitKat. Apa ya? Ini susah dibacanya, guys, tuh. Kita mau nyoba ya. Soalnya saya seumur umur baru pertama kali nyoba. Di sini semua ada? KitKat. KitKat. Mike Grana kalem KitKat. Oke, kita masuk, guys. Ada di sini. Hah? Bagus, guys. Lokasinya ya. KitKat. Apa itu? Menu apa kayak gini? Assalamualaikum. Kayak hala. Apa, Kang? Brus. Ya udah, brus aja lah. Dua yang brus harag sih. Minumnya apa, Kang? Sprite, wahin. Tiket sih, hamdiat di utamain. Hamdiat. Hamdiat, ayo. Ini? Ayo. Halas, tapi. Hah, kam? Kam? Kes, kes. Sitar apa lain? Biji lorot dulu. Bapak. Sitar bain. Wait. Bodir anak ibu Mirinda, maafi barit, Fi. Puluh barit? Jadi seperti ini guys, ini di daerah lokasi Sarehera. Daerah apa ini, Kang? Nuzha? Ya. Bawadi? Maksudnya ini daerah Bawadi ya. Iya, jadi sama aja sih. Sama kan, iya bentuknya sama. Iya sama. Cuman namanya beda, harganya beda. Beda. Mahalan ini. Beda, iya. Bisa dicoba aja, kan? Emang. Kita mulai baca doa, Kang.
ingat kita baca berdoa. Iya. Mudah-mudahan Allah mau balik banyak yang mengucapkan waktu yang ada banyak. Amin. Seperti biasa sama sausnya saus jawis atau apa namanya itu bawang bawang putih ya. Ini kan cepat tuh. Tangan di situ. Ya Allah. Kalau itu sedikitnya gitu. Tapi kalau kentangnya ini makan ini. Masa? Kalau ada kentangnya ya. Itu berinya. Guys, kita ngambil yang pedes ya. Ambil yang spesi guys. Cuma ini kan. Emang beda. Rasanya emang. Tapi kayaknya pedesnya kerasa banget ini. Kalau ini ada ini ya. Saya kira apa ya? Ada. Kalau mau pakai kubus, kubusnya lebih masuk. Tetap aja ya, kalau sausnya tetap aja sama ya, pakai bawang putih. Ini ada mentok nih guys, ada mentok. Hampir sama sih, kalau ini mah. Kalau sausnya ya, cuman beda rasa di sini aja. Harus beli ini pak. Tembak kan? Nanti hasilnya bagus. Jadi ini 4 potong ya, setengah ayam. Jadi ayam satu dibagi dua, jadi satu porsi itu 4 potong paha, sayap, dada ya. Ada. Jam-jam. Sama kayak albek rasanya guys, sendiri. Hampir. Beda tipis. Ini dalamannya sampai sama loh. Kuning-kuningnya. Tapi lebih ini kalau lebih keras rasanya dia. Khas. Tapi ngomong-ngomong ini perusahaan mana? Kita nggak tahu perusahaan kita. Sama kali sama perusahaan. Amerika kan? Apa jangan-jangan Israel? Pak Albert kan balas sih. Albert kan balas sih. Pak Albert balas sih. Kalau ini Amerika kan? Thailand ya. Panas guys, panas. Tadi kalau anda si bumbunya itu terasa bawangnya itu beda kok. Merahnya juga ininya beda. Kalau menurut Mas Arya mah enak-enak aja. Berarti gratis. Oh ini sama aja nih. Rotinya sama loh. Bisa lah roti lah. Makan.
kalau pakai mix kedengeran nih kriuk. Kalau di sini kriuk sedikit kan kedengarannya. Beda ya. Agak lebih kriuk kan. Pakainya baru aja. Banyak yang komen suruh pakai mic sekarang. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah. Apa hanya guys? Jadi kita itu kan campuran guys. Konten ini campuran. Kadang memang dibutuhkan. Jadi kalau bisa beli HP, ini inisiatif bisa. Alternatifnya bisa ini. Bukan ini. Mantap, mantap guys. Mantap ya. Ini udah bawa aja belum? Kamu udah dapat? Nggak, ini udah pulang. Dan tempatnya pun nggak sebanyak Albek ya. Kalau Albek jam segini kita mau macet kan? Barusan kan kita mau beli. Ya, cuman sampai keluar-luar. Ngantri. Jadi udah alternatifnya sambil ngasih tahu juga. Jadi bisa dibilang ya, ini perusahaan besar ya teman-teman di ayam goreng, fried chicken, itu ada Albek nomor 1, kedua mungkin bisa dibilang Ajaj ya, yang ketiga ini teman-teman, yang keempat ada namanya Bruce, tapi biasanya itu tempatnya kecil-kecil, jadi biasa lah. Tapi kalau perusahaan gede, ada 3 di sini, ini Albek, Ajaj, sama ini Ketiket. Ketiket? Enggak, di beda lah, beda sama Kentucky sama McD kan beda lagi. Jadi intinya segini nih, sejajar lah dengan Albek. Mantap. Wajib mencoba. Ada bumbunya ada sedikit beda lah kan? Rempah-rempahnya. Tapi kayaknya lebih kriuk ya. Ya, apa karena baru aja? Baru mungkin. Baru karena kulitnya doang. Tapi tetap sih, buat kalian yang belum mencoba deh, lebih enak lah. Kalau memang nggak kebahagiaan ya ini bisa mengobati perut lapar. Kalau yang belum mencoba baik wajib coba. Bukan banding-bandingnya ya, tapi tergantung selera lah ya. Ini juga enak. Mantap guys. Nah kok guys, alhamdulillah akhirnya kita selesai makan mukbang malamnya ya. Alhamdulillah kenyang. Tapi masih sisa guys nih. Ya, bekal, bekal buat sarapan pagi pembersihan. Oke guys,
cukup sampai di sini video acara mukbang di malam ini ya. Semoga video yang saya tayangan ini semoga bisa menghibur dan melaparnya untuk para subscriber tim Oloke juga guys ya. Kita pertama kali ya nyoba mukbang di restoran Ketaiket. Ketaiket namanya guys ya. Ya, restoran Ketaiket guys yang ya kayak semacam Albek juga. Ya, baik kan? Yep. Ya, cukup sampai di sini videonya. Saya ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.